guys, ramai banget. Ini kan hari libur ya, tanggal merah. Jadi banyak yang liburan. Aku sampai nggak bisa lewat tadi. Penuh banget. Ini tempat yang recommended banget buat liburan, bawa anak-anak dan keluarga ke sini, guys. Murah meriah. Tiketnya cuma 7.000 aja. Coba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Satria Pajajaran. Masih bersama aku, Bebi Kriwil. Oh ya, apa kabar sahabat Satria? Semoga hari ini sahabat Satria dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat sepanjang waktu. Kali ini aku akan ajak sahabat Satria mengunjungi tempat wisata terbaru di Majalengka, tepatnya di daerah Raja Galuh, Majalengka, Jawa Barat. Wisata ini menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Pemandangan alam berupa sungai deras penuh batu-batu, plus air terjun di pinggirnya. Taman ini indah, ada kolam renang, terapi ikan, dan lainnya. Di sini juga ada jembatan indah berwarna merah terbuat dari besi, melintas sungai dengan melengkung, wah suasananya seperti di Jepang. Pas ada pohon, dan dihiasi seperti bunga sakura. Oh ya, untuk sahabat Satria yang berada di Cirebon, kalian bisa melalui rute Sumber Majalengka, atau bisa melewati Jalan Pantura, Rute Palimanan Raja Galuh, jarak tempuh sekitar 1 jam dari Cirebon. Sementara untuk sahabat Satria dari arah Indramayu, Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya, kalian bisa mengambil rute Tegal Gubuk Sumber Jaya Raja Galuh, sementara dari arah Subang dan Bandung, bisa mengambil rute Majalengka Raja Galuh, karena letaknya di Majalengka Timur. Jadi dari kota Majalengka, sahabat Satria, bisa tempuh perjalanan sekitar setengah jam. Wisata ini bernama Area Kiban Land. Selain menyuguhkan alam yang indah, untuk sahabat Satria yang mencintai olahraga arung jeram, ini adalah tempat yang cocok deh. Kalian bisa puas ketika mengarungi Sungai Ciputri dengan arusnya yang deras, penuh batu-batu besar indah, dan tentunya kalian bisa menikmati suasana alam pinggir sungai, sahabat Satria. Sudah sampai di tempat yang dituju. Tapi karena sudah azan Asya, aku singgah dulu ke musyola sebentar, baru kita lanjutkan perjalanannya seperti apa. Tetap ikuti jejakku ya, sahabat. Oke, sahabat Satria, kita lanjutkan perjalanan kita menuju wisata Area Kiban selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Thank you.
Tiket masuk hanya Rp7.000 saja. Sahabat Satria, murah ya? Wah, ini mah recommended banget. Sahabat Satria bisa ajak sekeluarga deh ke sini, dijamin gak bikin dompet bolong. Sahabat Satria bisa mandi sepuasnya. Ada kolam renang buat anak-anak juga buat dewasa. Ah ya, bagi yang mau mandi di Sungai Ciputri juga bisa. Asal saja tetap waspada, apalagi kalau hujan. Bisa hanyut. Karena arusnya yang deras, sahabat Satria cukuplah mandi di pinggir sungainya saja. Kalau hujan, sebaiknya jangan mandi, takut hanya terbawa banjir. Asiknya arung jeram di sini, sahabat Satria jangan takut, ada pemandu arung jeram di sini, peralatan yang cukup, pelampung dan helm yang harus dipakai sebagai alat keselamatan. Kita lanjut, aku akan foto-foto di jembatan merah dan di seberang sungainya sambil santai melihat alam yang indah. Sungai yang mengalir dan air terjun mini dari dinding-dinding batu. Thank you.
seharian pasti lupa waktu tuh. Terapi ikan dulu ya. Ada ikan-ikan kecil tersedia di sini buat terapi, dijamin terasa banget seperti dipijat-pijat. Kalau sahabat Satria belum puas, ada ikan besar juga siap terapi kita. Tidak terasa, waktu sudah mau larut nih, saatnya kembali. Let's go, sahabat Satria.
tetap ikuti jejakku ya, sahabat Satria. Oh ya, yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Satria tidak ketinggalan video seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Next wisata lainnya.